Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Perkenalkan, nama saya Ayo Eko Purtiwi. Saya dari Semarang. Saya di sini akan menyampaikan tutorial ragam gerak pada tari Prawiro Watang. Ya, untuk tari Prawiro Watang itu bertemakan keprajuritan dan menggunakan ragam gerak gaya Surakarta. Untuk tari Prawiro Watang itu menggunakan sebuah properti. Properti yang biasa dinamakan atau disebut adalah watang. Watang itu bentuknya seperti ini, bongkar, panjang, ada hiasannya untuk yang di atasnya. Ini bisa warnanya mungkin bisa merah putih atau biru putih. Silakan ini bebas. Ya, untuk selanjutnya untuk tari Prawiro Watang saya akan masuk yang awal itu ada musik odo-odo. Ya, untuk musik odo-odo itu gerakan awal itu adalah gerakan kreativitas seorang penari yang intinya bertemakan sebuah prajurit atau seorang prajurit. Saya contohkan untuk gerakannya, dilihat. Untuk yang pertama sikapnya tongkatnya di samping, kakinya rapat, terus jalan maju ke depan 4 langkah. Perhatikan dari kaki kanan. 1, 2, 3, 4. Oke. Setelah itu diangkat kaki kanan. Diletakkan. Bro jinjit, gerak. Selesai. Putar. Tusuk. Hap. Oke. Atas. Tusuk lagi, putar. Kan, angkat kanan, letakkan. Berjalan lagi, angkat kanan, letakkan menjadi jengkeh. Oh, posisinya seperti ini. Oke, selanjutnya, ya itu adalah dodo tadi gerakannya. Sekarang saya akan menyampaikan untuk yang maju besar. Kita masuk ke maju besar adalah bagian sembahan. Oke, bagian sembahan posisi seperti tadi, jengkeng. Oke, ya, tangan samping kanan, ibu jari kiri, empat jari rapat dan ibu jari menempel di telapak tangan. Oke, yang namanya rayu. Letakkan di sini. Hitungan ketujuh, tongkat atau tangan kanan diangkat dan hitungan kedelapan diletakkan. Perhatikan, ya. 2 3 4 6 7 ya, 8. Terus dilanjutkan. Kita masuk ke cobaan. 2 3 4 5 6 7 8. Kita berhenti dulu 1 kali 8 hitungan, ya. 2 3 4 5 6 7 8. Habis itu gerak kepala hitungan 2 kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ambil tongkatnya. 1, 2, 3, 4. Singkat tangannya, kakinya. Terus angkat kaki kanan. 5, 6, 7, 8. Oke, itu adalah untuk ragam gerak sembahan. Ya, terus selanjutnya dicoba kita menggunakan musik. Ya, kita gunakan musik dari odo-odo menuju sampai ke sembahan. Silakan musik. Sikapnya. Kita jalan maju kaki kanan. Oh.
saya untuk Tari Pramerotam. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.